semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya kita itu panen, gimana sih caranya pakai voucher tuker voucher kita itu sama hasil panen kita itu, gimana sih caranya kita itu ngedapetin barangnya. Masih banyak banget pertanyaan yang, kak aku udah panen, tapi gimana ya cara ngedapetin barangnya, kak gimana ya cara pakai vouchernya, kok aku nggak gratis ongkir dan lain-lain. Jadi aku bakalan ngasih tahu caranya gimana kalian dapat barang dari hasil panen Shopee tanam kalian gitu. Dan aku juga bakalan unboxing panen-panen aku, hasil panen aku ini ada beberapa yang dikasih dan hasil panen aku sendiri gitu. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru, selamat memulai tahun yang baru, hari-hari yang baru. Semangat terus buat kalian, buat kita semua, sukses selalu. Dan semoga dapat rezeki yang lebih baru, lebih bagus. Pokoknya yang lebih baik dari tahun yang kemarin ya. Sukses untuk kita semua. Oh ya, langsung aja ke videonya ya. Jadi, pertama aku bakalan unboxing dulu sebelum ke tutorialnya. Oke, yang pertama aku dapet. Jadi ini ada 4 paket, aku kasih lihat dulu. Aduh. Tuh. Yang pertama itu ini, aku buka. Wow. Ini aku dapet jus. Jadi aku tuh sebelumnya dapet jus juga, tapi nggak aku buka di YouTube karena aku pikir ya udahlah ya diminum aja. Aku juga udah dapat buah Vita, tapi yang kali ini aku dapat dari Mbak Ana dari Instagram aku. Mbak Ana DM aku terus ngasih aku jus. Yeay, makasih Mbak Ana, karena di dia itu kena ongkir gitu loh guys. Jadi aku dikasih deh. Makasih Mbak Ana. Oh iya, aku cicipin dulu seperti biasa. Ya, bentar ya, aku buka dulu. Oh iya, sebelumnya kan aku udah pernah bikin video ini, cara biar cepet gitu ya panennya. Dan aku juga nyicipin hasil panennya dari buah apel. Yang video ini pokoknya kalian cek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Makasih Mbak Ana. Ya, jadi kalau di video ini aku kasih tahu caranya gimana biar cepet panen dan aku unboxing juga. Kalau di video ini aku bakalan ngasih tahu cara pakai voucher biar kita itu dapat barangnya setelah panen gitu ya. Oke, next aku buka yang ini. Oke, next aku bakal buka yang ini. Ini aku lupa bawa gunting, jadi aku sobek aja kardusnya. Aduh, ini kan sobek. Sobeknya nggak rapi. Ya, ternyata keras banget. Nggak bisa disobek. Maksudnya bisa, tapi aku nggak kuat gitu loh. Jadi aku gunting aja. Tadah! Ini berasnya masih sama kayak yang dulu. Oh ya, ini juga dari Mbak Ana, karena Mbak Ana ngasih aku jus dan juga beras. Makasih Mbak Ana. Udah sampai kirimannya. Oh ya, selanjutnya aku buka lagi. Wah, jatuh dong tuh, tumpah. Ternyata udah ke jebol gitu loh, udah sobek gitu plastiknya. Aduh. Mungkin ketimpa-timpa kali ya. Ini juga aku dapat 1 kilo dari Mbak Ana dan juga Alin. Di Instagram aku dia DM, dia tuh panen tapi ongkir gitu loh ke daerah dia. Kalau nggak salah dia tuh di Cianjur, kalau Mbak Ana itu di Lampung. Gitu. Oke, langsung yang keempat dan
terakhir. Oke, tutorial aku kayaknya cuma sampai 2 menit, nggak lebih deh kayaknya. Jadi nontonnya sampai siang karena aku nggak lama kok. Tadaa, jadi aku dapet 3 kilo beras. Kalau yang satunya dari aku sendiri ya, dari HP suami aku. Jadi ini dari Mbak Ana, dari Alin dan juga HP suami aku. Dan ada jus juga di sini. Gitu. Makasih ya Mbak Ana dan Alin. Oke, jadi unboxingnya udah selesai. Kita langsung aja ke video tutorial cara nuker voucher kalian, make voucher gratis ongkirnya dan juga voucher apa namanya khusus Shopee Tanamnya. Karena itu ada vouchernya tersendiri gitu loh, gengs. Jadi kalian bakalan ngeliat gimana caranya aku apa sih namanya beli dan juga gratis gitu. Oke, ya jadi aku bakalan langsung aja ke tutorialnya. Gimana sih caranya beli hasil panen kita itu masukin ke keranjang dan make vouchernya sampai 0 rupiah. Oke, langsung aja ke videonya. Ya langsung aja, kalau kalian udah panen pasti tampilannya kayak gini kan. Kalian bisa klik panen sekarang, bakalan muncul selamat bla bla bla. Kalian klik gunakan sekarang yang tanda merah ini ya, seperti ini. Oke, tungguin dulu loadingnya. Nah, bakalan muncullah di sini barang yang kalian sudah panen. Nih di aku udah otomatis 0 ya ongkirnya. Kalian masukkan deh ke keranjang. Terus kalian tinggal tunggu. Yaps, kalian jangan lupa klik voucher, gunakan hashtag masukkan kode voucher itu. Nah, yang ini kalian klik. Nah, kalian bisa lihat di sini ada voucher otomatis, ada minimal belanja 0 dan juga khusus produk Shopee Tanam. Jangan salah ya. Terus kalian tinggal klik OK. Yaps, kalau udah. Oh ya, aku mau ngasih tahu, jangan sampai kalian gunain koin Shopee kalian di sini karena ini benar-benar real free ongkir gitu. Dan kalian cek lagi 2 vouchernya sudah terpasang ya. Kalau sudah, kalian tinggal klik check out. Oke, ditunggu karena ini lagi loading. Yaps, server error, sering banget aku kayak gini. Tapi jangan khawatir, kalian coba terus sampai bisa ya. Yaps, kalau udah bisa, udah masukkan ke seperti ini. Ya, jangan lupa kalian cek alamat lengkap kalian, jangan sampai salah. Dan kalian cek lagi pesanan kalian. Nah, kalau udah komplit, kalian klik buat pesanan. Seperti biasa ya, kayak check out belanja biasa gitu. Dan juga pembayarannya jangan lupa pakai ShopeePay ya. Yaps, error lagi. Jangan putus asa, coba terus. Oh ya, kalau buat pembayaran jangan lupa ShopeePay, jangan sampai salah karena ngaruh juga gitu. Bukan COD ataupun transfer ya. Yaps ya. Kalau udah berhasil, udah kayak gini artinya kalian udah berhasil panen dan kalian tinggal nunggu barang panen kalian itu sampai deh di rumah gitu. Ya, jadi itu videonya, gimana gampang banget kan. Jadi kalian itu harus teliti ngeliat vouchernya itu gratis 0 sampai apa sih, ada tulisan voucher khusus gratis Shopee Tanam gitu. Kalian harus teliti dan juga jangan sampai kalian itu pakai koin koin Shopee kalian ya, karena masih banyak banget yang nge-DM aku dan mereka tuh masih make gitu loh vouchernya, apa tuh, koin Shopee mereka itu. Kan sayang, karena kita itu dapat dari Shopee Tanam itu bener-bener real free ongkir khusus Jabodetabek ya. Di luar Jabodetabek ada tambahan ongkir, misalkan yang di Cianjur atau Bandung gitu 4.000 tambahannya, atau di daerah Jawa gitu 7.000 gitu, karena potongan gratis ongkirnya cuma 10.000. jadi di daerah Jabodetabek, aku masih di sekitaran daerah Jabodetabek lah ya, pinggiran gitu, jadi masih gratis ongkir gitu loh. Jadi banyak banget, kak kok nggak gratis ongkir ya, kok
nggak gratis ongkir ya gitu ya, karena di luar Jabodetabek udah aku jelasin juga di video aku yang ini, di luar Jabodetabek gitu nggak gratis ongkir gitu ya. Oke, sekian dulu video dari aku sebentar banget ya, karena aku emang cuma mau ngasih tahu gitu itu aja. Banyak banget yang DM aku masih bingung caranya gimana, jadi aku inisiatif untuk, oh iya, aku udah bikin video yang ini, jadi aku pikir ya udah deh sekalian cara belanjanya gitu. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa cek video-video aku yang lainnya. Oh ya, BTW video ini tuh video unboxing pertama aku di 2020 loh, jadi jangan di skip dan nonton sampai habis ya. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena channel aku ini insya Allah bermanfaat, dan aku selalu ngasih cara-cara, misalkan kayak cara belanja nyari yang 99 gitu di Shopee, dan cara belanja di Lazada, cara apa lagi ya, ngedapetin Soko Box di Sosiola. Buat yang nggak tahu, kalian bisa cek video-video aku, bisa cek ke channel-channel aku, tutorial-tutorial cara di endorse dan lain-lain. Jadi jangan lupa subscribe. Buat yang belum follow juga, jangan lupa follow Instagram aku ya, di bawah ini, entah di sini atau nih, pokoknya kalian lihat aja ada tulisan lihat Riana underscore. Kalau nggak, kalian search aja, searching aja di Instagram kalian, lihat Riana underscore, tulisannya kecil semua dan di ujungnya ada underscore ya gitu. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, makasih yang udah nonton.